Atribut gue udah kayak gini, kira-kira gue mau kemana? Hari ini kita akan menuju ke Bali bersama dengan Ibu Bos, Ibu Bos 2, Bapak Bos 1. Bapak Bos 1 lagi pipis. Ada bos-bosen. Nah. Jadi kita hari ini mau ke Bali, guys, dalam rangka kita ingin mencari tanah untuk membuat Kejora by the Beach. Nah, jadi kita udah janjian sama beberapa maklar tanah di Bali dan kita hari ini mau membeli tanah. Bu, kira-kira kita mau beli tanah berapa meter, Bu? Kita minimum ya 1000 meter minimum. Minimum 1000 meter dan kita mau cari di wilayah Canggu. Pinggir pantai. Jadi kalau nggak pinggir pantai, at least dekat pantai. Yeah. Tapi kalau bisa pinggir pantai. Kalau nggak ada yang pinggir pantai, pokoknya kita cari pinggir pantai. Oke, okay, guys, ikutin keseruan kita ya. Dan tapi liburan ini aku nggak nginep di rumah dikarenakan aku bosan. Gila ya, dulu pengen punya rumah di Bali, giliran punya rumah di Bali, nginepnya malah di hotel. Hah, sudahlah. Oke, baiklah. Kita bakal naik Garuda Indonesia. Boleh dong. Ini guys harus apa nih ya? OTD-nya hari ini nih. OTD hari ini, mau tahu banget. Mau dari mana? Dari atas sampai bawah. Di atas hari ini pakai Gucci. Ini boxnya. Ya, ini Gucci. Harus bawa. Ini boxnya. Oke, nggak bercanda-bercanda. Oke. Sombong amat. Kalung hari ini Herme. Oh iya. Ria. Oke, Ria ya. Oke, sepatu Gucci. Gak ada masalah. Ada yang baru kayaknya. Oke, tas ini Gucci. Baru beli. Ini baru beli. Oke, gak ada masalah. Ini tas uang baru, tapi isinya gak ada. Standby aja. Takutnya mau bobo dolar atau apa kan pulang, jadi bawa standby. Oke. Cemilan juga harus matching sama tas. Oh iya benar. Ya, gitu. Oke. Semprot-semprot ini manja, kehidupan, agak parno naik pesawat, ya. Jadi semua semprot-semprot, oke. Lalu apalagi isi tasnya. Obat imun, say. Gitu, kacamata, Gucci, oke, gak ada tetep masalah ya. Jadi hari ini disponsorin sama? Iya, Gucci Fake. Oh, bisa follow. Ya, jadi sebelum kita ditangkap karena pakai barang palsu, kita tulisin di tas kita kalau kita ini palsu. Oke, okay, gengs. OTD apa hari ini coba? Sepatu. Sepatu Gucci. Oh. Gucci. Legging. Baju off-white. Baju off-white. Legging maternity. Tas Dior. Tas Dior, enggak ada masalah. Gelang Bulgari. Gelang Bulgari. Enggak ada masalah. Ini Ria. Iya, kita harus Ria. Sekali-sekali. Kan kalau misalnya kalau di vlog Ria gitu kan itu naik. Iya. Nah, biarin deh biar kayak orang-orang. Jam Rolex, oke. Oh my god. Ya diamond kecil-kecil enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ada gitu ya. Ini kan diamond kecil ya. Nah, kalau gue di sini ada 2 keret. Nih, di dagu 2 keret. Sini setengah keret, setengah keret. Jadi total 2 ya. Itu muka doang ya. Kalau badan hancuran. Pecahan-pecahannya. Gila deh. Oke, lanjut. Oke, Fong. Ini aja Bapak Samuel. Fong. Tas Hermes. Tas Hermes. Ya, terus apa lagi? Lampu kendor apa ya? Cincin ya adalah. Aduh, Ria. Ya. Ini harus sombong kalau di sini. Belum bisa sombong. Tadi udah keren-keren pakai sepatu,
sekarang balik lagi pakai sendal. Udah paling endol. Dan lagi begini. Jadi ada cerita guys, di sebelah gue ini tadinya ditanya mau makan nggak, enggak. Nah, ini realitanya. Oke guys. Nah, kenapa kita duduk berdua? Karena kita tinggal satu rumah. Jadi kita tahu sehat atau enggak. Kopi. Makan siang mungkin kan kita ada nasi dengan daging atau mie dengan ayam. Mie dengan ayam. Kita lagi mau teh atau kopi? Udah, kopi aja. Pakai susu ya. Ya. Terima kasih. A few moments later. Cewek, kita udah di Bali. Kita lagi makan. Sister Isak, Muel jangan di shoot ya, rahasia. Yuni, kita hari ini mau explore Japanese food di Canggu. Abis itu kita mau jajan tanah. Kita temanya di sini kita mau kalau jajan ke mall beli tas, beli sepatu itu udah biasa. Tapi kita ke Bali mau jajal tanah. Ya. Jajan tanah ya, beli tanah ya. Tanah kuburan mau. Ini lokasi pertama. Jadi ini tanah yang pertama kali kita mau lihat. Ini ada berapa meter, Pak? Ini 37 meter. Ini 15 meter persegi. Ukuran tanahnya 40 dikali 37 x 1. Ya, 37 kali 41. Berapa are berarti ini? 15. 15 are ya. 150 meter. 1500. Tapi kalau ini mah cocoknya bikin restoran kali ya. Itu kan restoran tadi yang ramai. Tapi restoran semua ya? Yang kita rekomen tadi itu. Karena ngebayanginnya pengen ada pool, ada apa gitu maksudnya. Ya itu memang harus beach front gitu. Iya. Cuman di Canggu udah habis loh. Canggu susah ya. Oh yang susah. Canggu sekarang sudah diduluin tuh. Yang di depan pantai itu. Ini ada yang depan pantai, ini dekat-dekat. Ini tempat pertama ya, lokasi pertama. Guys, kita mau lihat lahan yang kedua ya. Oke. Okay. Kayak apa? Oke. Okay. Barusan ini kayaknya bayar. Ini larang ini. Ini mau ngapain sih, Kak? Mau jajan tanah. Jajannya sekarang tanah ya, udah nggak tas lagi ya. Kita duit kebanyakan, Shay. Bingung mau taruh mana? Sombong amat. Nah, ini kita udah sampai di tempat yang ketiga. Lokasi yang ketiga. Nggak kelihatan. Ini masih daerah Canggu ya? Ini masih di Canggu. Canggu. Ini jalan pantai Batu Bolong ya? Astagfirullahaladzim. Nah ini adalah lahannya. Berapa meter? 27 are. 2000. Nah ini 27 are dia. 12,7 are itu berarti 1270 meter. Dekat lebih dekat ke pantai. Lebih dekat. Wadah ini udah enggak mungkin. Ya. Kalau begini namanya kejora jalan raya. Oh, ya. Sampai sekarang belum nemu. Belum dapat by the street ya. By the street. Kita dari tadi naik turun mobil mulu, kayak naik angkot deh. Let's go. Baru duduk udah turun lagi. Ini kita sampai di lokasi keempat. Hotel ini udah depannya udah pantai. Masih by the street ini. Ini by the gang. By the gang.
ada loh kalau yang big loss. Memang beach. Bener-bener enggak ada. Pantainya di sana. Kan udah enggak begitu. Tapi kalau daerahnya terlalu daerah baru sama aja kita kayak nunggu orang di sana lagi. Iya. Kalau enggak ya sekalian aja coba cari di Pandawa itu. Pandawa. Pandawa.